for a change in personnel. We have got ourselves a game here. I think they can sense a comeback here, and so can this crowd. It's all systems go. Here's Rashford. Teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Pes Doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana teman-teman bisa menembus pertahanan lawan ya. Di sini akan saya berikan beberapa contoh agar teman-teman tuh mudah ya melakukan serangan dan berhasil membuahkan gol. Oke, kita simak aja dulu videonya. Di pertengahan nanti akan saya jelaskan. Herrera, Llorente, and here's Suarez. It's Luis Suarez. Ya, oke. Di sini saya akan langsung menjelaskan ya, bagaimana taktik dan strategi saya untuk agar bisa menembus pertahanan lawan dengan menggunakan playmaker AMF, CMF untuk menembus pertahanan lawan ya. Ya, langsung saja formasi yang saya gunakan dengan menggunakan tim Bayern Munchen ya. Dengan 3 playmaker ini bisa kita manfaatkan ya, teman-teman. Agar bisa dengan mudah masuk ke jantung pertahanan lawan. Oke, biar lebih jelasnya lagi kita langsung simak video berikut ini. Bayern Munich still to register a shot on target. Ya, di sini seorang Gnabry saya manfaatkan untuk masuk ke pertahanan lawan dan melakukan one two dengan Lewandowski. It's come through. Ya, seorang striker Lewandowski dengan mudah mengecoh center back-nya ya, memancing untuk keluar dari garis pertahanannya. Dan seorang playmaker, Gnabry akan mudahnya masuk menembus pertahanan lawan, menciptakan peluang untuk menghasilkan gol. He's on his way. Has a hit. Goal Bayern Munich. Ya, untuk video kedua, sebelum kita lanjut, cara kerjanya sama ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kita memanfaatkan seorang playmaker untuk masuk membuka pertahanan lawan dan bisa menghasilkan peluang. Paris Saint-Germain get themselves into the lead. Well, unsurprisingly, Peter. Ya, saya manfaatkan dua striker ini ya untuk memancing ya, memancing center back-nya agar keluar dari garis pertahanannya. Ya. He's played him through.
Terima kasih banyak ya udah berkunjung di channel saya Pes Doa. Semoga trik ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya yang penyuka pes, dan jangan lupa ya dukungan teman-teman ya, like, share dan subscribe channel saya Pes Doa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian. Plenty on that.